Pelaku Jarianto Jamin hanya bisa tertunduk lesu saat dibawa petugas Satreskrim Polrestabes Medan ke sel tahanan. Pria parubaya ini sebelumnya ditangkap petugas Provos Kodam 1 Bukit Barisan ketika hendak menemui Kepala Staf Kodam 1 Bukit Barisan beberapa hari lalu. Pelaku yang berpura-pura menjadi anggota TNI berpangkat Mayor Jenderal awalnya datang untuk mengurus seseorang menjadi anggota TNI tanpa melalui prosedur yang berlaku. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Teddy Marbun menyebut, dalam menjalankan aksinya, pelaku menggunakan KTP yang dipalsukan. Kasus ini sendiri nantinya akan diserahkan ke Polresta Pekanbaru, mengingat dugaan tindak pidana yang dapat menjerat pelaku yakni pemalsuan dokumen, sehingga proses hukum terhadap pelaku akan dilakukan di Pekanbaru. Pembuatan surat palsunya ini ada di Polresta Pekanbaru, ya. Jadi modus inisial JJ dari ini, ya, tanpa disadarinya, ya, pikirannya Pak Kasdam ini dianggapnya percaya, ya, makanya Pak Kasdam mengambil propos Kodam untuk dilakukan pemeriksaan, dan ternyata setelah dicek, ternyata KTP-nya itu kelihatan, ya. Nah, ini sudah kita periksa, rencana ini kita akan limpahkan ke Polresta Pekanbaru, di Riau. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara.